Duka kembali menyelimuti bumi pertiwi. Setelah pada Minggu, 7 Februari 2021 kemarin, Sang Maha Pencipta memanggil Kolonel Purnawirawan Dr. Andalus Elizabeth Goldenhoff, seorang prajurit korps wanita TNI Angkatan Laut dengan sumbangsinya yang begitu besar terhadap bangsa. Kuliahnya di Fakultas Pendidikan Jasmani Universitas Pajajaran Bandung pada tahun 1962, Luz kemudian terpanggil untuk menjadi seorang patriot. Memahami bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa maritim, Luz Elizabeth Goldenhoff memilih TNI Angkatan Laut sebagai tambatan hatinya. Semua sarjana menyumbang tenaga mereka sebagai wajib atau hanya sementara. Saya pilih wajib. Oleh karena itu, lalu rupanya beberapa orang, karena kita akhirnya berakhir 12 orang. Nah, kita terus dikumpulkan, dikirim ke Surabaya. Di SSAL itu bagian masak-masak sebenarnya, nah, dengan Malang untuk tentaranya. Di Amerika rupanya kita disuruh lihat korps wanita angkatan darat mereka. Terus kita dibagi dua, ada sebagian mengenai tentara, sebagian mengenai administrasi. Saya termasuknya tentaranya. Bersama 11 wanita Indonesia lainnya, Luz Elizabeth Goldenhoff dilantik menjadi Korps Wanita Angkatan Laut Angkatan Pertama. Menjadi Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL menjalani banyak penugasan di berbagai daerah. Satu yang paling heroik adalah ketika Luz ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut waktu itu, Laksamana TNI R.E. Martadinata, untuk mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat sesaat setelah Indonesia mendapatkan pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, satu hal yang tak terlupakan adalah ketika Ratu Juliana berkunjung ke Jakarta pada tahun 1971, Luz Elizabeth Goldenhoff dipercaya mendampingi Ratu Belanda selama berada di Jakarta. Puncak karir pendidikan wanita kelahiran Makassar ini adalah ketika dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan di The United Naval Reserve atau yang dikenal juga dengan Women Accepted for Volunteer Emergency Services atau disingkat dengan WAVES, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan banyak prestasi, Luz Elizabeth Goldenhoff mendapatkan pangkat kolonel sebelum ia mengakhiri pengabdiannya di lingkungan TNI Angkatan Laut. Pengabdian Luz Elizabeth Goldenhoff tak berhenti hanya di lingkungan TNI Angkatan Laut. Sekitar tahun 1970, Luz Elizabeth Goldenhoff ditempatkan di Kementerian Perhubungan di bidang perhubungan laut. Melihat dedikasi dan etos kerja Luz Elizabeth Goldenhoff yang sangat baik sepanjang karirnya, Gubernur Jakarta pada waktu itu, R. Suprapto, menunjuk Luz menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
pada 5 Februari 1983. Menjelang usia senjanya, Luz Elizabeth Coldenhove totalitas mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Salah satu dedikasi beliau dalam dunia pendidikan adalah dengan menjadi ketua Majelis Pendidikan Katolik. Hadirmu untuk kembali hanya kenangan yang tersisa di sini. Kini Ibu Pertiwi harus kehilangan salah seorang putri terbaiknya setelah sang pencipta memanggil sang patriot. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terbateri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok. Atas nama negara, bangsa, dan tentara nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Persada Ibu Pertiwi jasa dan raga almarhum nama Dr. Luz Elizabeth Coldenhove, pangkat Kolonel Laut Khusus / W NRP 2046/P, jabatan Purnawirawan TNI AL Kesatuan Lantamal 3 Jakarta, putra dari Bapak Nico Andrian Coldenhove almarhum yang telah wafat hari Minggu pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 15.30 WIB di Rumah Sakit Dr. Minto Harjo karena sakit. Roh dan jiwanya kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan rohnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Maju, jenazah, almarhumah, hormat, senjata. Rak. Dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini selama jalan Kolonel Purnawirawan Dr. Luz Elizabeth Coldenhove, inspirasi dan motivator yang akan selalu ada dalam hati sanubari kami. Beristirahatlah dalam damai di sisinya. Pokoknya kita tetap maju tanpa menyerah. Apapun yang kita hadapi, itu adalah milik Angkatan Laut dan milik kita beserta keluarga-keluarga dan anak-anak, ya, itu yang penting. Kamu dan segala kamu.